Adapun pada laki-laki yang dimaksud dengan kemaluan di situ adalah alat vital. Bersentuhan telapak tangan kita dengan alat vital setelah kita berwudu, maka ini membawaki kepada batalnya air wudu. Kemudian pada perempuan, area yang tidak boleh disentuh setelah berwudu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Dengan apa yang kita sentuh? Dengan batin kaf, dengan telapak tangan. Baik yang kita pegang itu punya kita ataupun punya orang lain. Baik itu punya anak-anak ataupun punya orang dewasa. Baik yang kita pegang itu punya orang hidup ataupun punya orang mati. Orang yang pegang akan membawaki kepada batalnya wudu. Adapun orang yang dipegang, ini tidak membawaki kepada batalnya wudu dalam proses kita memegang alat kelamin. Alasannya kenapa? Alasannya dikarenakan kita berpatokan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man massa farajahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh alat kelamin, maka hendaklah dia berwudu. Maka dari sini kita pahami bahwasanya menyentuh alat kelamin akan membawaki kepada batalnya wudu orang yang pegang itu tersendiri. Adapun pada laki-laki yang dimaksud dengan kemaluan di situ adalah alat vital. Bersentuhan telapak tangan kita dengan alat vital setelah kita berwudu, maka ini membawaki kepada batalnya air wudu. Khusus kepada alat vital. Adapun bersentuhan kita dengan bulu yang ada di sekeliling kemaluan, kemudian bersentuhan kita dengan dua telur yang ada pada kemaluan tersebut, ini tidak membawaki kepada batalnya wudu dalam pandangan mazhab Syafi'i khususnya. Cuman ada anjuran bagi yang memegang area tersebut untuk melaksanakan wudu kembali. Kenapa? Karena alasan dibuat di situ bahwa keluar daripada khilaf. Karena sebagian ulama kita mengatakan bahwa tetap bila bersentuhan dengan dua butir telur tersebut akan membawaki kepada batalnya wudu. Dikarenakan itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i khususnya, bersentuhan dua telur itu tidak membawaki kepada batal wudu. Hanya saja anjuran sunat bagi kita untuk mengulangi wudu kembali. Kemudian pada perempuan, area yang tidak boleh disentuh setelah berwudu adalah area tempat keluar kencing. Daerah keluar kencing itu tidak boleh. Nah, adapun bulu-bulu yang ada di sekitar kencing, kemudian area-area lain selain daripada tempat keluar kencing, bila bersentuhan dengan telapak tangan kita, maka sunat bagi kita untuk mengulangi wudu kembali. Adapun bila bersentuhan dengan lubang tempat keluar kencing tersebut, maka di sini wajib bagi orang yang tersentuh tersebut membawaki kepada batalnya wudu.